Saya Salom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan wartawan, pada siang hari ini kembali kami akan melaksanakan rilis terkait perkembangan situasi Kamtibmas pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Ada beberapa hal yang perlu rekan-rekan ketahui. Yang pertama, informasi terkait dengan perkembangan penyidikan tipikor kasus pencabutan red notice menjelang dilaksanakannya tahap 2, bahwasanya penyidik tindak pidana korupsi Bareskrim Polri hari ini telah memanggil dua tersangka atas nama NB dan atas nama TS. Tersangka tersebut tadi pukul 11.00 saudara tersangka NB langsung dilakukan tes swab dan selanjutnya dilakukan upaya paksa berupa dilaksanakan penahanan. Kemudian saudara TS pada pukul 12.00 WIB juga demikian datang langsung dilakukan swab dan selanjutnya dilakukan penahanan. Itu yang perlu rekan-rekan ketahui.